kaget kamu ya kalau di Kalimantan ini ya banyak danau-danau kayak gitu ya kan. Kalau di sini tuh prinsipnya habis ditambang ya kan, habis ditambang timbullah danau Ces. Begini timbulnya Ces kalau habis ditambang Ces ya kan. Tidak perlu kamu timun-timun lagi, yang penting ada airnya cukup sudah, bisa sudah jadi waterpark di situ.